Promosi ini melebihi daripada omset. Gila. Sama Sandy, Bapak tahu, Presiden Semarang. Duitnya tadi mana enggak tahu. Saya pasti karena sedang mengentertain orang lain. Oni Hendro Adi Aksono atau yang lebih dikenal dengan panggilan Kaji Edan yang disebut sebagai Crazy Rich Jagaraksa. Sultan Jagaraksa ini sedang menjadi perbincangan warganet di Twitter karena disebut-sebut sebagai pemilik jet pribadi Gilang Widya Pramana, pemilik Juragan 99 dan MS Glow. Hal tersebut bermula dari salah satu cuitan dari akun Twitter @kikdgmbkkik yang mengutip cuitan @areayulit di mana akun tersebut mengatakan bahwa sumber kekayaan Juragan 99 berasal dari Kaji Edan. Kalau lo mau tahu duit dari mana tuh Juragan 99? Lo tanya Kaji Edan. Private jet 99 itu atas nama Kaji Edan. Tulis akun @kikdgmbkkik. Banyak juga modalin orang ya Pak. Alhamdulillah. Iya. Lalu, siapakah sebenarnya Kaji Edan atau Oni Hendro Adi Aksono itu? Berikut ini suara fakta sajikan profil dari Kaji Edan atau Oni Hendro Adi Aksono yang dilansir dari berbagai sumber. Kaji Edan merupakan salah satu sosok yang disebut-sebut sebagai Crazy Rich yang sering tampil dengan setelan yang sangat simpel dan membumi. Dirinya kerap kali tampak di beberapa vlog artis. Seperti Andre Taulani, Gading Martin, hingga Helmy Yahya mengenakan kaos oblong dan sarung ataupun celana pendek santai. Namun, di balik penampilan yang tampak sederhana itu ternyata kekayaan Kaji Edan benar-benar edan karena di dalam rumahnya terdapat kebun binatang mini, garasi mobil, dan motor mewah. Rumah yang berada di kawasan Jagaraksa, Jakarta Selatan ini memiliki garasi yang dipenuhi dengan koleksi mobil dan motor mewah, mulai dari Jeep, Mercedes-Benz G, limousin, Harley Davidson, dan sebagainya. Selain kendaraan mewah, Kaji Edan juga memiliki kebun binatang mini yang berisi beberapa burung langka yang ada di dalam rumah seluas 1 hektar ini. Kaji Edan juga pernah mengungkapkan bahwa dirinya memiliki indera keenam dan juga pernah mati suri selama 21 hari, bahkan pernah mengalami amnesia hingga lupa pada istrinya pada tahun 1995 silam. Dengan kekayaan yang begitu banyak itu, lalu apakah sebenarnya pekerjaan dari Kaji Edan alias Oni Hendro Adi Aksono? Berdasarkan beberapa sumber, tidak banyak yang mengulas pekerjaan Oni Hendro Adi Aksono. Tetapi dia disebut sebagai mantan komisaris dari PT Murakabi Sejahtera. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang bergerak di bidang percetakan, pertambangan, dan teknologi yang disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan yang memiliki hubungan dengan kasus proyek IKTP. Itulah profil dari Kaji Edan alias Oni Hendro Adi Aksono yang disebut sebagai Crazy Rich atau Sultan Jagaraksa pemilik jet pribadi Juragan 99.